Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, sudah menjadi tradisi indah dalam Gereja Katolik bahwa setiap bulan Mei kita semua mendedikasikan bulan ini sebagai bulan Maria. Selama satu bulan ini dalam persekutuan keluarga kita masing-masing, juga persekutuan bersama Bunda Maria, yaitu bertekun, berjuang, berdoa, dan berempati dengan salib yang sedang dipanggul oleh bumi saat ini. Pada tanggal 24 Mei 2015, 5 tahun yang lalu, Bapak Suci Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik tentang lingkungan hidup Laudato Si. Bapak Suci mengajak kita untuk sungguh membangun kesadaran bahwa kita semua merupakan satu keluarga di muka bumi sebagai satu rumah. Bumi rumah kita bersama, namun karena ulah manusia di dalamnya telah menjadi rusak dan berbahaya bagi anak cucu kita. Keseimbangan dan keteraturan iklim telah terkacukan oleh perbuatan keserakahan umat manusia modern. Kita semua oleh Bapa Suci diajak bertobat dan bertindak memelihara bumi untuk menjadi rumah tempat tinggal yang sehat serta mewariskan kepada anak cucu kita suatu bumi yang baik. Kemunculan dan pandemi COVID-19 tidak terlepas dari keseimbangan pengelolaan ciptaan di muka bumi ini. Kita semua dipaksa untuk menjaga jarak, masuk ke dalam rumah, menghentikan seluruh aktivitas publik, memberi ruang nafas lega bagi bumi, merecovery dirinya. COVID-19 ini bukan melulu salib untuk kelompok di tempat tertentu, melainkan salib bagi seluruh bumi. Bulan ini bertepatan dengan ulang tahun kelima ensiklik Laudato Si. Pada awal Maret 2020 yang lalu, Bapak Suci Paus Fransiskus membuat rekaman ajakan untuk kita semua, khususnya umat Katolik, menyediakan waktu pada tanggal 16 sampai 24 Mei 2020. Ini sebagai pekan Laudato Si. Tuhan Yesus dari atas salib menyerahkan Bunda Maria sebagai ibu kita, bumi yang juga merupakan ibu bagi setiap ciptaan saat ini sedang memanggul salib. Marilah kita bersama Bunda Maria bersatu sebagai satu saudara, berlutut di bawah kaki Tuhan, berdoa memohon rahmat sukacita sehingga dalam kesulitan saat ini kita tetap kuat bersama Bunda Maria memanggul salib ini dan ambil bagian dalam pemulihan bumi. Pada kesempatan ini, Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono akan memimpin doa rosario ini dengan memakai peristiwa gembira. Mari kita ikuti bersama-sama. Regina Celi, letare, alleluia, via, veruisti, portare, alleluia, resurrexit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas bab 1 ayat 28b sampai 31. Kabar gembira Allah yang mau datang ke dunia mengingatkan kembali kepada kita bahwa pada dasarnya seluruh alam ciptaan baik adanya, dan manusia diciptakan sebagai gambar dan rupanya yang sungguh amat baik. Allah mau terus menyapa ciptaannya, memperbaiki segala kerusakan dan terputusnya hubungan yang diakibatkan oleh dosa manusia. Dalam peristiwa ini kita melihat teladan Maria yang mau berperan serta menjadi hamba Allah, menjadi jembatan penghubung antara Allah dan dunia. Dengan mengikuti teladan Maria, setiap pengikut Kristus diajak untuk terlibat dalam karya penebusan itu, yaitu memperbaiki hubungan manusia dan alam yang retak dan rusak. Meneladan Maria menjadi hamba berarti ikut serta memelihara alam ciptaannya, bukan sebagai penguasa yang serakah, hanya mengambil manfaat dan merusak bumi. Di Indonesia ini kita sungguh bersyukur atas kekayaan alam yang luar biasa, meskipun sekarang banyak yang sudah rusak. Karena itu marilah kita mohon agar bisa menjadi hamba Allah seperti Maria, berperan serta melindungi alam dan saudara-saudarinya yang paling rentan, serta memelihara lingkungan sebagai taman dunia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Peristiwa gembira kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas bab 1 ayat 42 sampai 43. Sesudah menerima kabar gembira dari malaikat, Maria segera pergi mengunjungi Elisabet, saudarinya. Mereka bersaudara, sehingga mau saling berbagi dan saling menguatkan dalam tugas yang berat. Persaudaraan Maria dan Elisabet tentu mengingatkan kita pada kata-kata Santo Fransiskus Assisi, bahwa semua manusia, bahkan semua makhluk adalah saudara sebagai anak-anak Allah Bapa yang sama. Seharusnya hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam. Demikian juga seperti Maria, kita seharusnya tidak hanya diam, namun bergerak. Kita perlu saling menyapa dan mendukung. Panggilan untuk terlibat dalam karya keselamatan dan penebusan dunia tidak bisa dilaksanakan sendirian. Kita perlu melibatkan semua pihak. Marilah kita bergandengan tangan dan bergerak bersama. Warta keselamatan Allah memang memerlukan gerak dan dialog bersama, apalagi karena terkait dengan keselamatan bumi sebagai rumah bersama. Dialog dan kerjasama dalam lingkungan lokal, nasional maupun global sangat diperlukan. Dialog meliputi dialog ilmiah, budaya, politik, dan tentu dialog iman dan karya, serta agama dengan ilmu. Di sekitar kita, banyak orang juga mau menjaga bumi seisinya.
Karena itu bersama Bunda Maria, marilah kita mohon agar bisa bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik untuk memelihara bumi rumah kita bersama ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas bab 2 ayat 7. Dengan lahir di dunia, Yesus mau menyapa secara dekat dan nyata dunia ciptaan Bapa yang begitu berharga. Ia bukan hanya mau menyapa manusia, melainkan juga seluruh penghuni bumi. Dengan datang dan hadir di dunia, Yesus mengangkat kembali iman Alkitabiah akan Allah Sang Pencipta, sambil menekankan suatu kebenaran yang mendasar, bahwa Allah adalah Bapa kita. Dalam percakapan dengan murid-muridnya, Yesus mengundang mereka untuk mengenali hubungan kebapaan yang dimiliki Allah dengan semua makhluk. Demikian juga dengan lahir di dunia, satu pribadi Allah Tritunggal masuk dalam dunia ciptaan dan menjalani nasibnya bersama alam ciptaan sampai di kayu salib, dan bekerja secara tersembunyi di seluruh realitas alam tanpa meniadakan otonominya.
Ia pun mau mengajarkan bahwa semua mempunyai martabat karena diciptakan oleh Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ku atau sang ini.
peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas bab 2 ayat 34 sampai dengan 35. Keluarga Kudus memenuhi tradisi Yahudi dengan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Rasa sukacita itu pula yang perlu kita kembangkan karena kita telah diberi begitu banyak anugerah melalui ciptaan Tuhan. Seluruh alam adalah tanda kasih Allah. Selain itu, dengan dipersembahkan di bait Allah, Yesus juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia sungguh mau mempersembahkan diri untuk dunia, untuk bumi, dan seluruh isinya termasuk manusia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Peristiwa gembira kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka.
Lukas bab 2 ayat 49 sampai 50. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang hal yang biasa terjadi karena salah paham atau salah mengerti juga dalam hidup beriman. Maria dan Yosef mengira bahwa sang putra yang tercinta adalah milik mereka, sehingga harus mencari Yesus. Di sini kita juga diingatkan bagaimana manusia juga sering berbuat kekeliruan, terutama ketika melihat bumi adalah miliknya sendiri. Kekeliruan cara pandang ini membuat kita juga pernah salah menafsir kitab suci. Kita menafsir perintah untuk menguasai bumi dengan lebih banyak merusak, padahal seharusnya memeliharanya. Manusia juga mengira bahwa tujuan semua makhluk diciptakan adalah untuk manusia, padahal seharusnya semua untuk saling mendukung dan bersama-sama menuju titik akhir yang sama, yaitu Allah sendiri. Disitulah kita diingatkan oleh kata-kata Yesus kepada Maria dan Yosef, "Aku harus ada di rumah Bapa-Ku." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, sebelum kita menerima berkat dari Bapak Uskup mengakhiri Rosario ini, mari kita doakan doa untuk bumi. Allah yang Maha Agung, Engkau hadir di segenap alam raya, Engkau hadir pula di setiap jengkal hidup makhluk yang Kau cipta.
Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan jiwa. Maka ya Allahku, taburilah kami dengan daya cintamu, penuhilah kami dengan damai-Mu, agar kami mampu memelihara indahnya kehidupan, agar kami bisa erat bersaudara, tidak saling menabur luka dan duka. Allah kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupa, karena di matamu mereka juga begitu berharga. Sembuhkanlah hidup kami, supaya kami dapat sungguh melindungi bumi, bukan malah menjarahnya. Kuatkanlah kami agar dapat menaburkan keindahan, bukan korupsi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan orang miskin dan papa, dan yang merusak bumi demi keuntungan semata. Ajarilah kami menemukan makna dari setiap hal yang ada, agar jiwa kami dipenuhi rasa terpesona, sehingga mampu menghormati ciptaan-Mu. Ajarilah kami agar kami lebih mampu memahami makna kepersatuan kami dengan setiap ciptaan, terutama dalam persiarahan bersama menuju cahaya-Mu yang abadi. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau berkenan bersama kami setiap hari. Dan karena itu, ya Allahku, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta, dan damai di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari Bapa Uskup. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh Allah dengan berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sang Juru Selamat.